aku nak kau jadi watak utama ni, baca dulu, jangan bagi keputusan sekarang. Tapi kalau kau tak nak, aku tak boleh buat. Sebab aku memang nak kau je. Saya nak tahu berkenaan dengan macam mana perjalanan syuting ni dulu. Perjalanan okay. Dia daripada start. Okay, syuting ni skrip mula dia buat pada 2017 bulan Februari. Saya dalam train nak pergi Kelantan waktu nak syuting. Saya fikir macam, ya aku tak boleh jadi ni, aku pernah buat satu filem juga ni. Dan waktu saya syuting untuk RTL, saya jadi assistant director. Lepas tu saya fikir macam, tak boleh ni aku pernah buat filem ni. So tulislah dua watak. Setting Kuala Lumpur, itu je basic. Lepas tu saya jumpa dengan Maven, Lee Maven ni kita punya pelakon lah, jadi watak Bella dalam Bebek Sapu. Dia jumpa saya, dia nak minta tolong apa benda. Kemudian saya kenal dia, saya dengar kisah hidup dia. Lepas tu saya rasa menarik. So saya lepas tu saya tambah lagi kat skrip. Lepas tu saya tengok a few film. Lepas tu bila saya rasa bulan Julai siap skrip, orang pertama saya jumpa adalah Amirul Afendi. Ya. Waktu tu saya tak kenal dia, saya pribadi, tapi saya dah ada skrip. Saya cakap dia, okay baca, aku nak kau jadi watak utama ni. Baca dulu, jangan bagi keputusan sekarang. Tapi kalau kau tak nak, aku tak boleh buat. Sebab aku memang nak engkau je. Waktu tulis tu dia. Okay, memang Cik Mus waktu tulis tu memang nampak dia punya watak tu sesuai dengan watak dalam cerita ni. Sebab cerita ni, watak Aman ni dia berasal daripada Pahang. Sebab kenapa berasal daripada Pahang? Sebab macam saya bagi homage penghargaan kepada bapak saya lah. Bapak saya berasal dari Pahang. Dan kebetulan saya tahu Amirul pun berasal dari Pahang. Oh, faham. So saya rasa dia sesuai. Walaupun dalam cerita tak ada slang Pahang, tapi saya suka benda-benda yang dalam real life pun macam tu kan. Yang true. So saya cakap dia. Lepas tu saya jumpa Lee Maven. Okay, Lee Maven dua-dua setuju. Dan waktu tu kita ada budget sangat terhad. Tak, sebenarnya waktu tu tak ada duit. Lepas tu saya jumpa kawan saya, saya cakap dia, saya nak buat filem, dia minta tolong. Lepas tu dia bagilah certain amount. Lepas tu saya jumpa lagi seorang kawan, penerbit, kawan pertama Hatta, dulu sekelas dengan saya lah, waktu diploma. Lepas tu saya berjumpa dengan Mutalib. Mutalib ni dia owner Dubuk. Saya cakap, aku nak buat filem, boleh bagi duit tak? Dia baca proposal, dia bagi. So daripada dua orang ni, duit yang saya rasa waktu tu adalah 20 lebih ribu je, 30 ribu. Saya ajak kawan-kawan. Mostly kawan-kawan yang terlibat adalah kawan-kawan sekelas saya waktu belajar di UATF, kawan-kawan Aswara yang sama-sama belajar lah, sama batch, sama belajar filem. Saya propose kat diorang. Nah, saya beritahu kita punya bayar terhad tapi kita nak buat. Dan ini plan dia. So ada plan lah. Plan filem ni, syuting berapa hari, lepas siap nak tayang di festival mana. Waktu awal kita dah ada plan dah. So macam tadi saya beritahu ada a few festival yang kita masuk. Betul. Kita ada senaraikan 10 festival yang kita nak masuk. Tapi kita kita berjaya dapat 3 daripada senarai 10 tu. Dan bagi kami itu benda yang okey lah. Sebab kita rancang. Dan Alhamdulillah kita start shoot November 2017. Lepas tu 6 hari. Kemudian kita break. Kita break 2 minggu supaya saya dapat edit. Lepas tu saya sambung lah. Untuk tengok mana yang kurang kita tambah. Yang si tak siap kita siapkan. Tapi lepas 2 minggu tak berjaya nak buat sebab tak cukup duit. Duit habis, lepas tu kita extend. Kita extend lah, saya cari duit. Kita sambung kemudian pada Mac 2018. Barulah kita dapat kumpul duit. Kita sambung lagi 4 hari dah siap. Dah siap dah edit, rasa tak best. Kita perlu keluar lagi syuting. Lepas tu buat editing, buat post audio. Dan saya rasa yang benda paling penting dalam Premier Sapu ni adalah audio lah. Audio ni dibuat oleh Teknika Post, oleh Mohsin. So dia Mohsin adalah orang yang sama buat audio untuk Urung. Dan komposer kita Rangers adalah orang yang sama juga buat yang untuk Urung lah. So dua-dua ni main peranan penting sebab untuk Premier Sapu kita dah ada gambar yang cantik lah. Dewa cantik. Tapi kita punya sound tak berapa sedap. Sebab kita tak ada duit. Kita record pun pakai inilah, kalau Indra tahu pakai Zoom H6. Saya tahu. Lepas tu pakai clip mic yang biasa. Jadi audio tu dia okey, tapi untuk ke panggung wayang dia macam kena perlukan repair lagi lah. So kita pergi dekat Mohsin. Mohsin lah buat benda tu semua. Dia buat dubbing, dia bantu kita buat audio post, sound engineering, Foley. Dan benda tu jadi sedap sebab
Rosen punya team lah. Color oleh colorist yang terkenal, berpengalaman, colorist yang buat color untuk Premier Sapura, walaupun Premier Sapura ni hitam putih, tapi kita still nak kena touch up color supaya nampak orang panggil dia punya elemen-elemen cinema tu adalah. Betul. So kita collaborate dan hire Pak Kamal. Kamal Ghani ni dia biasa buat kat Indonesia. So sekarang dia dah balik Malaysia, dia mengajar color dekat Suara. So dia tolong kita buat color dan akhirnya siap lah pada September 2020.